dikenalnya itu di sini kita ada Color Festival, and then juga ada juga Falkov Festival. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sanroy. Oke guys, kali ini gue akan reaksikan lagi tentang VOB. Voice of Baceprot. Ya. Jadi VOB itu sendiri ya, itu kan sudah manggung di dua tempat. Yang pertama itu adalah Color of Ostrava, dikenalnya itu di sini ada Color Festival, and then juga ada juga Falkov Festival. Nji Migen, kalau nggak salah sih tulisannya, atau Nits Migen atau Nits Megan, bisa seperti itulah, gua nggak tahu juga dibacanya, di tahun 2002 ya. Nanti di bulan Agustusnya nanti ya, itu VOB akan tampil lagi ya. Bulan Agustus berarti kita udah masuk nih, sebentar lagi ya, ditunggu-tunggu lagi ya. Nanti akan masuk lagi di festival yang besar. Festivalnya apa-apa? Festivalnya apa? Gitu kan. It's WOA, WOA, Waken Upon Air. Seperti itu sih kalau nggak salah, di tahun 2022 itu. Keren ya, gitu loh. Nah, kali ini gua akan reaksikan lagi yang penampilan panggungnya itu sendiri ketika mereka manggung, VOB ketika manggung di Falkov Festival. Jimmy Gen atau Jimmy Nits Megan, seperti itulah. Ya, kalian tonton video seperti apa, jangan lupa subscribe, like, dan komen, nyalain jingle. Oke, kita langsung masuk ke video. Metallica covers Face of a Jabot Voice. Pasti ya. Jadi gini guys ya, lagu yang mungkin yang sering banget coveran yang bisa dibawakan atau diperbolehkan, mungkin gua nggak tahu juga, mungkin diperbolehkan kali ya dari pihak yang punya itu. Yang gua dengar, yang gua sering dengar itu sendiri ya, lebih sering POB itu sendiri untuk membawakan cover itu sendiri ya, era TM ya kan, killing in the name of itu seperti itu ya, and then juga seperti ini juga, Enter Sandman, Metallica. Dan kalau misalnya lu sering manggung festival bro, ini adalah ciri khasnya Indonesia dulu di tahun 2000-an festival musik rock itu sendiri, lagu ini dan tadi Killing in the Name of ya, atau dibawakan itu nggak salah dulu dibanding sama band-band hardcore-nya Indonesia itu lebih sering banget. Dan gua nggak tahu kenapa ya, lagu ini yang buat sontak gitu, cus gemparnya gitu lah para penonton itu sendiri, nggak tahu kenapa. Sudah. Ini hot news in city. Do 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 do
kayaknya dengar suara Siti ya. Jadi Siti, jadi mungkin gini-gini. Memang banyak juga yang mengatakan kalau misalnya untuk di lagu apa banyak Siti itu sering yell atau sering berteriak son, so apa berteriak yell-yell itu sendiri ya untuk membawa suasana lebih enak itu sendiri ya. Selain si Marsha atau Firda itu sendiri yang sebagai vokal kan. Nah mungkin kalau Widi lebih ke teknik skill ataupun dengan tum tum tururum, nah itu kalau gelat ya intinya dibilangnya yang main basisnya dengan gaya, kalau bilang sih enak banget sih kayak Fria Thomas, kalau Frianya untuk itunya ya RHCP-nya ya Fria benar sih kalau salah nggak tahu deh intinya gitu ya. And then juga ada juga ya itu Thomas ya kita akan digigit. Punya ciri khas masing-masing, tapi yang gue kagetnya ketika pemain drummer yang udah skillnya kualitas luar biasa ngebangkitin yel gitu loh, selain dari gudah ya kan, dibangkitin lagi sama tekan dia gitu, gila bisa maksudnya di ininya si Siti, jadi enak kayak ada teriakan yel suara cewek imut tapi keras gitu kan ya, bener gak? Mudah amat, lanjut tuh. Si Marsha. Oke, fakta menarik pertama dulu gue kasih ya. Hey, perjalanan si Obi berlanjut lagi. Jadi setelah tiba dan sibuk berkeliling di Nuremberg, Jerman beberapa waktu lalu, mereka kini tiba, ataupun telah tiba, atau telah menyelesaikan tiba, atau menyelesaikan tiba di kota selanjutnya, Nijmegen, Belanda. Untuk tiba di Nijmegen dari Nuremberg, Obi dan tim harus melakukan perjalanan darat itu selama kurang lebih 6 jam dan 30 menit. Setibanya di Belanda, mereka langsung bergegas menuju Valkhof Park yang terletak di pusat kota Nijmegen. Taman kota itu menjadi venue bagi Valkhof Festival 2022. Valkhof Festival 2022 ini sendiri merupakan festival tahunan yang merupakan bagian dari Nijmegen. Vierdagsfestien. Baik Vierdagsfestien dan Festival Valkhof berlangsung selama pawai 4 hari. Nijmegen setiap minggunya juga ketika bulan Juli. Valkhof Festival ini dikenal juga sebagai Festival Penemuan dan Pameran. Lagu pertama mereka, VOB itu sendiri di Valkhof Festival itu sendiri mendapat sambutan luar biasa dari para penonton. Penampilan mereka malam itu pun dilanjut dengan lagu The Enemy of the Earth is You dan Edge Oriented. Ya. Tidak lupa juga mereka pasti menyisihkan juga itu lagu atau coveran itu sendiri dari RHCM dan Entertainment yang kita tonton ini ya. Itu pun juga mereka pun berkesempatan untuk menyapa dan memperkenalkan diri mereka kepada penonton. Aksi panggung VOB di Valkhof Festival 2022 ini dilanjutkan dengan lagu PMS dan What's the Holy Nobel. Setelah itu, Marsha kembali menyapa penonton untuk kesempatan dua dan melanjutkan aksi panggungnya lagi sama Widi dan Siti lewat lagu School Revolution. Dihapus saja tadi ya, si panggung. Akhirnya, penampilan VOB malam itu ditutup dengan single mereka, God Love Me Please to Play Music. Penampilan memuka mereka tak henti-hentinya membuat respon luar biasa dari para penonton Valkhof Festival 2022 di Nijmegen hari itu. Selanjutnya VOB akan kemana lagi ya? Lanjut dulu! Gue merasanya dibilangnya gini ya. Kenapa dibilangnya, banyak mengatakan dibilangnya, bang lo kenapa sih sering banget reaksikan untuk VOB itu sendiri? Ini ada kebanggaan. Jadi kebanggaan itu sendiri, kalau misalnya melihat band, ini kita dulu kebanggaan kita sendiri adalah seandainya ada band Indonesia bisa manggung di luar. Iya kan gitu loh. Dan ternyata hayalan kita itu sendiri dikasih yang tinggi lagi.
Ya kan heran kita kasih tiga lagi apa di belakangnya, tiga cewek berpakaian jilbab, hijab ya, menutup dengan membawa aksesoris Indonesianya, tradisi Indonesianya, ya enggak gitu loh, ya kan, manggung di luar negeri ya, itu ada di Jerman bro, terus juga sama di Belanda yang sekarang, kemarin juga pernah di Eropa, ya enggak gitu. Gimana rasanya kalau misalnya jadi belanja, gua nggak bangga, kenapa gua nggak harus bereaksikan hal seperti ini gitu loh. Karena kenapa tujuannya gua ya dibelanya agar kenapa mereka bisa loh, kenapa kita nggak bisa untuk seperti mereka, iya kan, bener kan, mereka bisa loh. Dan kalau misalnya lu udah telusurin dari video-video reaction gua yang sebelumnya, gua telah menceritakan juga ataupun gua telah mendapatkan sumber-sumber juga ya, mereka itu adalah lulusan dari mana, ya kan, lulusan dari mana gitu loh, dan bisa manggung di luar negeri. Cluenya itu sendiri adalah mereka lulusan Garut. Nah coba lu pikir, ya kan, lulusan sekolah di Garut, asli kampung bro. Tiga hijab cewek asli kampung yang logatnya kasundaannya, ya kan, bangun di luar negeri atau coba bangga ya, bangganya. Aja lagi lah. Tampilan sayang ya tibanya ya. Kelihatan dari sini sih Marsha teman kita nih. Ais. Gila kabarnya si Siti emang gila banget sih versi ini. Dilambatin nih sama Siti. Oh iya iya benar deh. Masih menunggu gitu loh. Jadi memang kalau misalnya kita nonton begini di sini memang ada kesayangnya ya. Sayang sih dibilang tampilannya seperti ini. Benar, benar. Lu mengatakan itu gitu benar sampai HP gue jatuh, gila. Oke, itu benar. Ya. Itu benar gitu loh. Jadi gue pun juga pasti merasakan kenapa sih penampilannya enggak seperti yang kemarin ya kan, Fight Dream Release itu sendiri di tahun 2021 apa tuh tour di tahun 2021. Ya benar enggak? Itu yang lebih ada, lebih hasilnya, lebih kualitas skillnya untuk di sounding, lighting, kamera ya, enggak hasil dari filmnya gitu, kita bisa tonton lebih enak. Wah gitu loh, di sini ya hanya begitu doang kita sebagai penonton, it's okay. Makanya gue katakan di belanya, yuk kita nonton bareng-bareng nyok. Iya yuk. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah, kita ada juga pendukung ya kan, so okay. Kayak gini aja di belanya udah penampilan bangga banget bro. Sekarang di belanja lo kalau misalnya mau nonton ya seperti kayak Sultan yang lain aja, tinggal ngikutin mereka, bisa kan gitu loh. Ini dari Sultan dulu aja lah. Dum du 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 du. Woo 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 woo. Nice ya. Sabar semuanya yang penunggu yang versi Weekend Open Air ini sendiri. Tapi buat semua apa, buat lo semua atau buat teman-teman semua, ada nggak referensi baru dibilangnya untuk bang ini ada loh bang yang belum pernah ditonton? Gila. Bisa sih, ya enggak. Tapi jarang-jarang sebenarnya kalau misalnya VOB belum pernah ditonton sih gitu. Ya apa-apa, ya itu nama juga hayalan, imajinasi, shocking, nggak apa-apa.
Bang, gue ada referensi bang, lu tonton deh bang, misalnya tentang VOB ini bang, ini keren nih bang. Nah, itu ayolah, komen-komen seperti itu tuh, dibilangnya bisa ngebangun konten gue juga, bisa ngebangun dari VOB itu sendiri, dan kita pun juga bisa chat interaksi bareng. Oke, jangan lupa subscribe, nyalain komen, nyalain lonceng gitu kan. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.